Halo teman-teman semuanya, salam dunia teknik. Jumpa lagi teman-teman bersama channel YouTube saya, Arif Sumarna 046. Teman-teman semuanya, sangat sering sekali ya kita melihat sebuah dinding rumah yang terbuat dari batu alam itu kondisinya sangat mengkilat atau bercahaya. Penasaran? Yuk sama-sama kita cari rahasianya seperti apa supaya dinding batu alam bisa sangat mengkilat. Mari. Nah, ini dia teman-teman rahasianya. Untuk batu alam mengkilat, kita harus menggunakan ini. Apa namanya? CP27. Yaitu sebuah pelapis atau sekaligus pelindung untuk batu alam. Jika menggunakan ini, tentunya akan berubah menjadi glossy atau sangat mengkilat. Nah teman-teman, ini adalah produk lokal. Lihat kemasannya, dalam 1 kilo ya, ini harganya sangat murah, 65 sampai 75 ribu. Untuk mendapatkan pelapis ini hasilnya maksimal, jangan lupa baca aturan pakainya ya, jangan lupa dibaca lengkap aturan petunjuk pemakaiannya ya. Pelapis ini sangat-sangat maksimal, sangat-sangat banyak di pasaran dipakai oleh para tukang misalnya dan lain-lain. Ini produk lokal ya teman-teman, dari Sidoarjo teman-teman ya. Ini dia. Untuk tambahan lainnya adalah bahan thinner ya. Ini thinner adalah berfungsi untuk mencuci atau mungkin menghilangkan kotoran-kotoran atau bagian-bagian yang sudah terlanjur misalnya ya. Jadi ini sangat pas sekali, sangat mudah untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang sudah terlanjur, yaitu thinner serbaguna dari lokal, mereknya Gurita. Ini harganya 22.000 ya kurang lebih, dalam kemasan 1 kilogram. Ya thinner ini benar-benar sangat bagus untuk campuran juga bisa dan lain sebagainya. Teman-teman, cara menggunakan seperti apa pelapis atau coating tadi untuk batu alam? Ini dia, simple. Cukup menyediakan sebuah kuas. Ya, kuas seperti ini dan ditambah tentunya dengan kaleng atau mungkin wadah untuk pelapis tadi. Selain kuas, bisa juga melalui cara semprot. Nah teman-teman, lihat dinding atau batu alam sebuah tiang yang belum diberi pelapis, belum dicat oleh pelapis. Seperti ini, putih, masih polos, agak buram. Ya seperti ini, lihat. Amati betul kondisinya sebelum diberi cat pelapis atau coating. Lihat seperti ini coba. Sangat kusam, masih alami ya. Nah, bandingkan teman-teman. Ini adalah dinding batu alam yang sudah diberi cat pelapis. Lihat serat-serat, tekstur serat batu alamnya sangat-sangat kelihatan. Seperti alami teman-teman, langsung kelihatannya kayak disulap, muncul seperti tiba-tiba. Nah ini juga batu alam yang dipasang di dinding, langsung teksturnya berubah total, muncul warna-warna seratnya putih atau mungkin agak kemerah-merahan coklat gitu, langsung kelihatan bermunculan. Nah ini fungsinya pelapis tadi yang membuat bagaimana batu alam bisa tiba-tiba mengkilat. Teman-teman, ini baru satu lapisan saja ya. Baru satu lapisan sudah seperti ini. Pekerjaannya harus sedikit sabar, teliti. Jangan sampai buru-buru atau mungkin tidak teliti ya. Itu hasilnya nanti bisa kurang bagus. Nah, amati betul lekuk-lekuk atau mungkin semua serat-serat batu alam
tikungan-tikungan misalnya ya, atau sudut-sudut itu, atau sambungan-sambungan pada saat pemasangan batu alam itu, lihat seperti ini. Harus benar-benar terisi rata oleh coating atau cat pelapis ini. Untuk lebih bagus memang harus berulang-ulang, kalau bisa 2 atau 3 kali lapisan, benar-benar supaya mengkilat atau cahayanya itu keluar betul. Ya, seperti ini kita lihat dinding yang sudah hasil kita berikan cat pelapis atau coating. Demikian teman-teman, saya rasa sudah tahu ya rahasianya bagaimana batu alam bisa sangat mengkilat setelah dipasang di dinding rumah. Serasa mungkin demikian, semoga bermanfaat. Setiap hari, setiap minggu, saya akan selalu membuat video. Dan sampai jumpa lagi pada video-video saya berikutnya. Demikian, terima kasih. Salam, sampai jumpa. Dadah.